Halo guys, sebelum tu, siapa yang belum subscribe, minta subscribe guys, tolong subscribe. Resepi ini gratis guys, subscribe itu pun gratis, 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 gratis. Bagilah like sikit, okay? Bagi like, komen lah sikit, okay? Aku nak korang bagi aku suggestion, kalau aku nak jual menu ni, berapa ringgitkah yang aku boleh jual dengan kos yang rendah, okey? Supaya semua dapat merasa, okey? Korang bagi cadangan lah kat aku, okey? Tanpa membuang masa, jom kita mulakan sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi, okey? Hari ni aku nak kongsi macam mana nak masak sirloin steak. Sirloin steak, biasa kat kedai diorang panggil ni sirloin steak lah. Okay, sirloin steak ni banyak jenis. Yang ni aku beli yang Australia punya. Okay, sirloin steak ni banyak jenis je. Ada New Zealand, ada Japan, ada Amerika punya kan. Amerika. Okay, inilah dia sirloin steak. Kalau korang nak tahu, okay, kebanyakannya orang minat kat dunia ni sirloin steak ni. Orang banyaklah orang masak sirloin steak ni kalau kita tengok. Okey. Tengok dekat-dekat. Dan kita ada potato ya. Potato ni bagi aku bagi cadangan kau orang masak dia buat mashed potato lah, kentang putar, kentang lenyek ni kan. Sebab kena sangatlah dengan steak ni kalau makan dia. Padu. Okey, kita ada salad campur. Okey. Dan kita ada black pepper. Black pepper ini untuk marination dia. Black pepper, bawang putih, kita ada thyme, herba thyme ya. Dan kita ada bay leaf, daun salam. Dan kita ada olive oil dan garam. Okay, tak lupa juga tu butter. Okay, butter ni bagus untuk steak. Okay, menambahkan kelemakan dia. Steak ni kalau ada lemak-lemak dia, okey, ai padulah, tak boleh cakap. Alright, tanpa membuang masa, mari kita marinate dia dulu. Okey, mula-mula kita ambil steak kita. Alright, kita ambil steak kita ni, kita marination dia, kita tambahkan rasa dia. Kita letak dia, kita letakkan garam, kita letakkan black pepper. Okey. Sebenarnya steak ni kalau dah ada garam dan black pepper sahaja pun memang dah cukup mantap sebenarnya. Memang dah terangkat dah rasa dia. Okey. Kita letak garam, black pepper dan minyak sedikit. Supaya garam dan black pepper tu dia rata dekat sirloin ni, dekat daging kita ni. Dan kita letak tu kedua-dua belah sekali. Okey. Nampak. Macam aku cakap tadi kan, steak ni banyak jenis dia. Sirloin ni banyak jenis dia. Okay, banyak jenis kualiti dia lah maksud aku. Okay, aku sebenarnya malas nak skip masak ni sebab, sorry lah video panjang sikit kan. Sebab aku tak nak bila terlampau simple sangat video, dan bila korang yang masak result dia jadi lain. Nah, itu aku tak nak sebenarnya. Okay, kalau boleh tak ada skip, kita masak betul-betul. Dan bila korang masak, korang akan dapat result yang bagus juga. Okay, macam aku ni pun tak adalah bagus, aku pun masih belajar sebenarnya. Okay, kedua-dua belah, jangan lupa ya, sebelah bawah tadi. Kita terbalikkan, kita letak garam dan black pepper. Nampak? Jangan lupa gaul-gaulkan dia, ya, yeah. Okay. Gaul, jangan tak gaul. Dan kita letak bawang putih, kita letak bay leaf, kita letak herba kita, thyme, herb. Okey, pada korang yang nak masak untuk besok ke, nak standby untuk weekend ke, nak pergi Kelah ke kan, korang boleh letak dalam plastik. Siapa yang ada vacuum pack tu bolehlah pakai. Siapa yang tak ada tu, tak apa, packing je dalam plastik dan letak dekat freezer. Okey, nanti nak pergi Kelah bawalah keluar. Okey, tak ada masalah. Dan lagi satu, bila letak macam ni, ada herba-herba dia ni, herba dia akan meresap ke dalam daging tu. Dan rasa daging tu sedap lah. Okay tak bosku? Okay kan? Masih menonton. Alright.
Ha, nampak tu. Aku tunjuk lebih dekat lagi lah. Okay. Ha, nampak. Macam ni lah rupa dia. Okay. Sekali-sekala korang kena agak pergi ni kedai beli sirloin steak ni, korang, korang cuba. Okay. Hey, memang lah. Memang padu lah. Okay. Padu gila. Kena pula makan steak. I guess. My. Okay, sebelum tu siapa yang belum subscribe, mohon subscribe guys. Subscribe tu free je, tak ada kena bayar apa-apa pun. Okay. Korang, aku sebenarnya ada misi, harap korang boleh sokong aku lah. Okay. Okay, kita teruskan. Mula-mula kita panaskan kita punya pan ni, kita punya apa, kuali ni. Dan kita masukkan daging tu sampai ada bunyi macam tu lah tadi. Cereng kan. Dan kita masukkan yang apa, bawang putih, daun salam. Okay. Masak dia sebelah ni, sebelah apa, satu side ni kita pastikan dia lama sikit lah. Okay. Kurang daripada 1 minit. Sebab ni daging ni nipis sangat ni. Sebab daging ni setengah inci ya. Dia nipis. Kalau yang tebal lebih daripada 1 inci tu boleh lah lama-lama sikit, dalam 1 minit lebih ke, 1 minit ke, macam tu lah. Tunggu dia betul-betul apa, golden brown, baru kita terbalikkan dia. Okay. Tujuan dia bukan apa sebenarnya. Okay. Tersasul pula. Sejak bila gagap ni. Tujuan dia sebenarnya, bila kita buat macam ni, okay, bagi dia apa, bagi dia crispy yang atas bawah ni, supaya jus yang dalam tu bila kita masak lama dia tak akan terkeluar lah, dia terperangkap dalam tu. Okay. Nampak. Sebelah side lagi pun sama juga, kita biar lama, jangan terbalik sini, terbalik sana, terbalik sini. Okay. Dan pada pertengahan kita bubur dia butter. Kita letak butter ni untuk menambahkan lagi lemak dia. Okay. Oh, lemak dia tak boleh brain lah, memang padu kan. Kena pula dengan air cola ke, ha, memang mantap ni. Macam ni lah. Aku tak nak skip sebenarnya video ni. Aku tak nak bila korang masak nanti komplain pula kan, apa mamak ni masak kan, tunjuk macam ni, quality power kan, quality cantik power ke. Tapi bila aku masak jadi lain pula, macam mana ni. Tak nak lah macam tu. Korang tengok tu nampak, walaupun luar dia tu nampak garing kan, atas bawah dia nampak garing, tapi dalam dia tu juicy tau. Aku malah nak potong pula nanti bila dah apa, dah tunjuk nanti kang terliur nanti. Cik. Tak adalah. Okey, bila dah masak kita angkat dia, kita rehatkan dia, rehatkan dia sebelum nak potong dia tu, rehatkan dia dulu selama 5 minit. Okey. Kita dah pressure dia tadi, kita dah dah bagi tekanan kat dia tadi kan, panas-panas kan. Nanti dia tertekan habis, nanti keluar semua jus dia. Kita rehatkan dia dulu. Supaya dia tenang dulu baru kita makan dia. Alright, bila dah siap kita hiaskanlah semampu mana kita, sekreatif mana kita yang kita ada. Nampak cantik kan. Okay, kat situ aku ada mix salad. Nampak, kalau ada dressing dia tu lagi sedap. Nanti insyaAllah kalau ada masa aku akan ajar buat dressing pula. Okay, korang bagi suggestion kat aku berapa ringgit aku boleh jual steak ni. Okay. Supaya aku berjaya dalam misi aku. Okay, kita ada mashed potato. Siapa yang dah terlepas tu boleh tengok lah. Boleh follow up kat belakang punya video. Dan kita ada brokoli tu, aku masak setengah masak dan aku grill dia. Alright. Macam ni lah hasil dia. Okay. Kepada siapa yang nak mencuba tu, selamat mencuba. Okay. Buat slow-slow je, jangan gelojo. Relax, santai je. Okay. Alright, siapa yang nak mencuba tu, selamat mencuba dan selamat maju jaya. Okay, kepada yang tengok video ni, terima kasih banyak. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye.